kandungan yang kedua, kalau engkau benar cinta kepada Rasulullah, jangan ikutkan hawa nafsu. Kan la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Nah, dia mula mahatani nasha lakin lastu asma'uhu innal muhibba 'anil 'uzali fi samami. Aku ni tak upaya lah, wanda sihati macam mana pun tak masuk kena cinta. Da'uni da'uni unaji habibi wala ta'dhuluni fa'adli haram. Biarkanlah aku, jangan ditegur aku ni. Unaji habibi, aku nak bermunajat kepada kekasih aku di Madinah, jangan aku dilarang. Fa'adli haram. Orang mabuk dicinta, jangan diganggu aku. Adalah maksudnya dia minta laluan lah, bagilah orang yang bercinta ini pengecualian. Dia begini, bahasa bercinta, bahasa cinta kepada Rasulullah lain daripada bahasa syariat. Itu mesti kita faham. Ulama yakni muhakkikin yang masya Allah memisahkan antara bahasa cinta dengan bahasa fiqh. Yang ini fiqah, ini maksudnya fiqhi, yang ini maksudnya kecintaan. Jadi mereka boleh mengerti, kamu ini cakap fiqih semua, dia cakap pada cinta pun fiqih juga. Ah, tahulah ya, kan macam bahasa kita pun, bahasa reality, kisah orang bercinta, walau lautan api akan ku seberangi. Itu kan hebat kecintaannya. Realitinya betul kamu itu. Lautan api ini sudah mampu lah. Macam mana boleh menyeberang lautan api? Tapi itu bahasa orang bercinta, bukan bahasa mantiki. Mantiki ini tak betul lah bahasa. Wahai angin, masya Allah, angin dipanggil, sampaikan salam kepada fayariha sabahubbi huzi qawli ila hibbi. Itu bahasa bercinta betul. Kalau bahasa fiqah lain itu. Nah, bila kita bahasa bercinta, ada dia punya tasamuhnya. Tasamuhnya ada. Jangan pakai hukum fiqih kepada bahasa cinta. Nanti macam tadi lah, lautan api akan kuseberangi. Apa jadi? Matilah dia sebelum sampai. Maksudnya itu daripada bersangatan cinta. Begitu luahan apa bahasa kita? Apa luahan perasaan? Curhat. Nah, curahan. Apa curahan? Orang Malaysia tak faham, orang Indon faham. Curhat, curahan hati nurani. Curahkan perasaan, itu curahan. Begitulah tingginya bahasa orang bercinta. Jadi kata Maulana, guru kita Syekh Abdul Hasan Al-Nadwi, bila beliau berkata, raditu, aku rida an akuna ahada kilabil Madinah, biar nak jadi anjing Madinah, aku suka. Aku ni kalau diterima sebagai anjing Madinah, bukan anjing Alustah, anjing mana? Madinah mansub dalam Madinah, itu yang aku nak. Orang kata anjing, aku tak apa lah, tapi aku anjing Madinah. Aku orang kata gila ke aku, gila lah, tapi gila karena mahabbah Rasulullah. Kan ada kitab Uqala'ul Majanin, au majaninul uqala. Jadi orang yang katakan Laila Majnun, ini Majnun, itu Majnun uqala. Jadi bahasa bercinta, ingatkan, dia bukan bahasa fiqah. Kalau fiqah, ini syirik, ini bidah, ini itu bahasa cara. Bahasa bercinta macam tadi lah, lautan api akan kuseberangi. Oh, lagi jauh. Apakan lagi? A'zabu syari akzabuhu. Syair yang paling sedap, yang paling bohong. Lagi bohong, lagi sedap. Tadi lah, wahai angin. Lagi syuk orang mendengar, wahai angin. Dia bercakap dengan angin. Kata panggil, wahai malam. Dia bercakap siang-siang. Panggil, karena siang ni sirk sikit, malam pi asrar.
Jadi kalau cakap wahai siang, tak apa-apa syok, tak apa sedap. Orang bercinta akan cakap wahai malam, malam yang syahdu. Walaupun dicakap siang, wahai malam juga. Kenapa? Itu bahasa orang bercinta. Jadi kita mesti memahami bahasa ini supaya kita memberikan uzur kepada ahlul mahabbah. Mereka ini berbicara dengan lisan mahabbah, bukan dengan lisan fikih, fikih lain. Nah, jadi kan kita boleh memaafkan mereka.